Ribuan massa terlihat memadati jembatan Westminster di Inggris pada Sabtu 28 Oktober 2023 lalu. Dilansir dari media Sky News, sekitar 50.000 hingga 60.000 demonstran berkumpul di ibu kota dan membawa bendera serta spanduk Palestina. Menurut sumber-sumber Kementerian Dalam Negeri, unjuk rasa lainnya juga diselenggarakan di tempat lain di Inggris termasuk Manchester dan Glasgow. Orang-orang mengambil bagian dalam pawai untuk Palestina di London. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada Palestina atas konflik Israel dan Hamas serta menuntut diakhirinya perang di Gaza. Tanda warna merah, hijau, dan hitam bendera Palestina mengisi aksi Long March tersebut. Aksi massa yang menyerukan dukungan kepada Palestina terekam oleh beberapa video milik warga setempat. Warga Inggris terlihat memadati jembatan Westminster yang dekat dengan Istana Buckingham. Meski sebelumnya pemerintah Inggris memberikan dukungan kepada Israel atas serangan Hamas, beberapa warga sipil di London justru menyerukan dukungan kepada Palestina. Selama 3 pekan terakhir, protes besar-besaran terjadi di kota-kota besar di Inggris. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.